Hai guys, ini aku lagi di Seven ya. Berhubung barangku yang aku pesen kemarin itu udah sampai. Tadi malam aku udah nerima SMS dari Seven. Jadi pagi ini aku ambil ke Seven ya. Dan ini aku kan uangnya kurang ya guys, karena barangnya harganya tagihannya 1.700 dan duitku yang cash cuma tinggal 700. Jadi ini aku ambil ke ATM dulu ya buat ambil itu paketan, kurangannya kurang 1.000. Jadi ini aku ambil pakai ATM ya guys, ini ATM Taiwan ya, dan ini bisa pakai bahasa Indonesia. Ini aku pencet dulu dan aku milih bahasa Indonesia ya guys. Aku cek saldo dulu karena kemarin ada temanku yang transfer dan belum aku cek. Jadi ini aku sekalian mau ngecek saldonya dulu ya guys. Dan itu saldonya udah kelihatan dan gak terlihatin ya guys, soalnya saldonya sedikit. Ini aku kembali ke menu awalnya dan aku tekan angka 1.000 karena aku mau ambil duit 1.000. Dan ini aku lagi menunggunya ya guys, tunggu proses. Dan itu udah hampir keluar duitnya dan ini aku sebenarnya bingung mau pencet apa karena terusan aja semua. Jadi oh itu udah jadi ya guys, aku ATM-nya udah keluar dan aku tinggal nunggu duitnya keluar guys. Dan itu tuh duitnya udah keluar guys, sebenarnya ATM-nya persis seperti di Indo ya guys, tapi di sini itu tulisannya Cina. Boyona Tongsi. Sejo se. Sejo se. 对. 有吗? 有. 好. 1700. 好. 名字在吗? 对啊. 对啊. 够吗? 刚好可以刷会员条码哦。 好，谢谢。 Guys, aku udah keluar dari Seven ya. Tadi aku habis ambil barang dari Seven, ini mau pulang langsung. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at photos. Hey guys, aku udah sampai rumah ya. Ini aku mau unboxing dulu, paketannya terbuka dulu. Ini tadi aku ambil gunting sekalian buat buka paketan, soalnya biasanya ini susah plastiknya, jadi ini aku pakai gunting. Ya, aku ini beli sunscreen ya guys, BBF. Aku biasa pakai ini, berhubung sunscreenku mau habis, jadi aku beli ini. Sebenarnya masih sedikit, tapi biar enggak bolak-balik aku order juga biar ngirit ongkir ya. Jadi ini aku buat stok.
Terus ini aku beli Scarlett buat hembodian. Ini biasanya aku pakai Vaseline, tapi berhubung Vaselineku ini mau habis, terus aku mau pesen barang, jadi aku sekalian beli Scarlett ini ya. Sebenarnya ini masih sedikit sih, tapi bentar lagi habis, sekitar 5 harian lagi ini udah habis ya. Jadi aku ini beli buat stok. Terus ini ya guys, aku ini beli catok karena aku juga kepengen catokan guys biar rambutnya agak lurus. Dan ini sebenarnya aku udah pengen beli dari dulu ya, tapi tertunda-tunda dulu, dan sekarang itu aku nyempetin beli. Katanya temenku yang udah pada beli, katanya ini bagus, jadi aku ingin nyoba. Tapi katanya emang bagus sih, dan ini bisa dipakai di Indo ya guys, gak cuma dipakai di Taiwan ya, ini bisa dipakai di Indo. Ini catok dari Vodia ya guys, harganya sekitar 14.450-an free ongkir, jadi kalau dirupiahin sekitar 700-an ribu ya. Ntar ini mau aku buka, tapi ntar ya, sekarang aku mau ngurusin nenekku dulu, jadi aku bukanya ntar kalau aku udah ada waktu dan kepengen tak coba. Ya udah dulu ya guys, bye bye.